Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita cintai, kita rindukan syafaatul utamanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bisa menambah rasa takwa kita kepada Allah dan bisa meruat atau menghilangkan kesusahan-kesusahan yang kita alami. Adapun kali ini, sebelum kami sampaikan video ini, barangkali Anda berkenan, silahkan untuk like, komen, dan share, serta subscribe pada video kami ini. Semoga hal itu menjadi amal solih bagi saudara-saudaraku semuanya. Adapun judulnya adalah, Anda perlu tahu faedah luar biasa bacaan istighfar dan cara mengamalkannya. Istighfar sudah kita ketahui bersama adalah sarana berwasilah kepada Allah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah menghilangkan kegundahannya, melepaskan kesempitannya, dan diberinya rezeki yang tidak terduga-duga. Itu salah satu manfaat atau faedah dari istighfar. Sementara dari sekian hadis-hadis Nabi dapat disimpulkan tentang faedah-faedah istighfar. Yang pertama, orang yang selalu melafalkan, melantunkan kalimat istighfar, maka akan dihilangkan kesusahan dan kesulitannya serta diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Seperti yang disampaikan tadi. Sedangkan yang kedua, mendapatkan keutamaan dari Allah dan mendapat anugerah Allah. Yang ketiga, manfaat dari istighfar adalah meruntuhkan tipu daya iblis dan menghancurkan kesesatan-kesesatan yang dianjurkan oleh iblis. Yang keempat, faedah istighfar adalah membersihkan hati dan sifat lupa. Kemudian yang kelima, faedahnya adalah menjadikan sebab diterimanya taubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun faedah yang keenam adalah mencegah malaikat menulis kesalahan bila seseorang hamba berbuat dosa, maka malaikat seketika itu berhenti menulis kesalahan di dalam buku catatan amalnya dan menanti-nanti orang itu kalau ia segera beristighfar, maka ulanglah ditulis dosanya. Manfaat yang ketujuh dari istighfar adalah memperoleh bagian
tertentu dari Allah dan memperoleh keselamatan serta kesejahteraan. Adapun manfaat atau faedah istighfar yang ke-8 yang terakhir akan membersihkan dosa dan menghilangkan hati yang gundah. Itulah beberapa simpulan yang diambil dari beberapa hadis, dapat disimpulkan seperti itu. Lalu bagaimanakah cara mengamalkan dan bacaannya seperti apa? Bacaannya bermacam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang. Bagi yang ingin membaca banyak, Anda boleh membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, itu dibaca 100 kali bila selesai sholat hajat atau sholat tahajud di waktu yang sangat mustajab, yaitu sebelum subuh atau saatnya orang sahur. Itulah tempat beristighfar yang sangat mustajab untuk mendapatkan ridho Allah dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kehilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah juga mengampuninya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.